Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Tidak mengindahkan PPKM.
yang saya dapat, masyarakat dihimbau selalu protokol kesehatan. Dan bantuan kita, Lugas TV, kegiatan ini sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker. Sahabat Lugas TV, selamat sore. Kegiatan doa dan pujian bagi bangsa Indonesia agar pandemi COVID-19 ini berakhir dilakukan oleh AKBP Distrik 21 Banten. Dan kegiatan ini sudah ada bersama saya, Ketua Panitia, Bapak Tunggul Simanjuntak. Selamat sore. Boleh diceritakan, Pak, kegiatan apa ini? Jadi, terima kasih kepada Lugas TV. Kita dari, saya kebetulan Ketua Panitia Doa dan Pujian. Output dari doa dan pujian ini kegiatannya, harapan yang pertama adalah bahwa masyarakat Batak, khususnya AKBP yang ada di Kota Cilegon, mendukung segala program pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, inti dari doa dan pujian ini melakukan, kalau istilah di Banten ini adalah istilah istikosa, inilah meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ini, secara khusus di Cilegon, secara umum di seluruh Indonesia. Itu harapannya. Dan kita tadi sudah melakukan doa bersama dengan para pendeta dan seluruh jemaat AKBP Cilegon, Serang, dan Cikande. Harapannya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Jadi ini kegiatan misalnya depan secara protokol kesehatan. Sejauh apa persiapan di awalnya? Jadi yang pertama, acara ini dikepanitiai oleh jemaat AKBP Cilegon, Serang, Cikande. Itu yang pertama. Persiapannya adalah karena kita memberdayakan seluruh stakeholder daripada di Cilegon. Kita kebetulan punya Parbi Kota Cilegon Serang menjadi artis pendukungnya. Tetapi karena di situasi pandemi ini masyarakat juga butuh hiburan. Kebetulan Victor Huta Barat ini istrinya juga seorang pendeta, beliau berkenan hadir bukan sebagai kapasitas artis, tapi sebagai kapasitas penyaluran berkat lah. Kalau persiapannya kita juga sudah komunikasi dan melakukan surat permohonan kepada gugus tugas melalui BPBD, kita sudah mendapat izinnya. Kedua, kita juga kepada yang punya tempat, dalam hal ini One Dollar Cafe, meminta tempat itu juga kaitan prokes tetap diterapkan dengan sistem 4M kita lakukan. Itu mungkin. Oke, terakhir, Pak Tunggul sebagai Ketua Panitia, pesan buat jemaat AKBP yang ada di Cilegon Serang, khususnya juga masyarakat umum. Ya, harapan kita dan pesan kita dalam skup masyarakat Cilegon, khususnya orang Medan, AKBP, kita berharap kita punya sistem di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Karena kita di sini adalah pendatang, kita juga bersinergi dengan masyarakat. Kita juga menjadi, harapannya menjadi saluran berkat buat masyarakat Kota Cilegon. Kita juga bisa menunjukkan kemarin juga dengan Lugas TV gimana bar di Kota Cilegon bisa bersinergi dengan budaya Kota Cilegon. Harapan kita seperti itu. Dan pesan kepada masyarakat kita Cilegon, kita siap bergabung dan bersinergi dengan masyarakat dengan melihat kaidah-kaidah dan unsur budaya yang di sini. Itu mungkin. Terima kasih, Pak Tunggul. Siap bergabung dengan gerak-geriknya kearifan lokal yang ada di Kota Cilegon. Lugas TV, sore hari ini saya bisa curi waktu artis legendaris Victor Huta Barat yang bersama saya saat ini. Saya mau tanya-tanya kepada abang saya, Victor Huta Barat. Selamat sore, Pak. Ya, dari apa kita ini? Dari Lugas TV, Pak. Lugas TV. Lugas. Bang, kita ada kegiatan AKBP Distrik 21 Tangerang, Banten, mengadakan doa dan pujian bagi bangsa yang pandemi. Tanggapannya sebagai artis senior? Ya, kalau memang Tuhan sudah izinkan, walaupun ada pandemi, ada apa juga, memang kalau sudah, sekali lagi, kalau sudah atas perkenan Tuhan, maka itu bisa terwujud. Dan nyatanya saat ini juga bisa terjadi. Dan saya juga jujur saja, baru 5 hari yang lalu saya dihubung sama Ina Pendeta. Beliau mengatakan bahwa ini nih teman-teman dari Parbi dari wilayah Jawa Barat ya, Banten, akan mengadakan ikut partisipasi dengan streaming daripada satu gereja yang ada di Banten ini. Lalu saya bilang, saya hadir. Karena apa? Karena saya merasa bahwa artis-artis yang di Banten ini juga adalah saya juga, bagian saya juga. Mereka sama-sama profesi, satu profesi dengan saya. Jadi apapun yang mereka lakukan, saya harus
Jemaat AKBP Maranatha Cilegon. Saya mau minta tanggapan terkait kegiatan ini. Pak Aloho, siap. Apa kabar? Siapa? Halo, selaku Jemaat AKBP Maranatha Cilegon. Ya. Apa tanggapannya terkait kegiatan ini? Saya sangat senang melihat dan saya sangat gembira melihat karena ini berjalan sesuai dengan prokes. Dan saya memberikan apresiasi kepada semua panitia, terutama Bapak Tunggul Simajuntak sebagai ketua panitia untuk hari ini. Saya memberikan apresiasi.